nomornya sampai 25. Tapi ABC. Itu jamu apa, Pak? Ini jamu pegel angin. Ini beras kencurnya. Di sini madunya, Mbak. Izin, Pak, namanya? Namanya Pak Dirman. Usia? Usia sekarang 46. Semakin lama semakin tua saya, Mbak. 46. Berarti ya. Udah punya usahanya sejak tahun? Sejak tahun 97. 97. Iya. Ini tuh diwariskan dari orang tua atau punya sendiri? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Kan tuh nggak boleh minum jeruknya ya, nggak boleh makan pedas, asam, micin ya. Pak, kalau pengetahuan tentang obat-obatan kayak gini didapat dari mana? Saya dengan sendiri, artinya sambil jualan sambil apa ya, tahu dengan sendirinya begitu loh, Mbak. Pak, berarti untuk antrian nomornya sendiri memang dari tahun 97 dari nomor antrian? Enggak, saya baru 5 tahun ini, 5 tahun terakhir ini baru antrian. Ini tuh berarti regenerasi? Iya, benar. Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 10 saudara. Anak pertama dari 10 bersaudara? Iya. Yang lain adakah membuka cabang yang sama? Pernah mencoba namun gagal. Ada di Pemalang. Ada di Pemalang? Ya, adanya jauh. Kalau di daerah sini. Tapi untuk di Bekasi cuma satu cabang? Satu-satunya di depan kecamatan ini. Untuk di Jakarta nggak ada? Nggak ada lagi. Untuk pemasarannya sendiri nih, Pak. Kan katanya 5 tahun belakangan udah mulai ramai itu dikenal orang. Pemasaran dari Bapak sendiri itu seperti apa? Saya biasa-biasa saja. Kayak gini aja orang di pinggir jalan ke pemasarannya ya, namanya jualan di kaki lima ya. Jadi itu tersebar lewat mulut-mulut? Iya, benar. Karena jamunya mungkin berkhasiat, banyak orang cocok dari mulut ke mulut. Dan bahkan dari, apa ya, sekarang sejak Jabotabek lo nggak tahu semua. Namanya apa-apa kalau boleh tahu? Khasiatnya, nama jamunya. Nama toko jamu? Jamu Emper Tulus, Mbak. Jamu Enteng? Emper. Emper? Emper itu di depan ruko namanya Emper ya, Mbak? Nah, Emper? Tulus. Jadi sekalipun jualannya di emperan, kita ikhlas gitu, artinya begitu maksudnya. Oke, dari tahun 97 sampai sekarang, ya. Karyawan berarti bertambah ya, Pak? Ya. Awalnya berapa? Awalnya nggak punya, pertama kali satu dibantu adik. Terus nambah lagi sampai ada 6. Sekarang 6? 6. 7 termasuk saya. 7 termasuk Bapak juga ikut serta? Iya. Ketika Bapak nggak turun tangan, rasanya masih sama nggak sih? Oh, jelas berbeda dong. Berarti setiap hari Bapak ada? Ada. Bahkan isi saya sendiri bikinnya beda sama saya. Ilmu yang Bapak punya udah diturunin kah ke siapa gitu? Udah, ke istri. Ke istri? Ya, isi saya juga buka di rumah. Tapi nggak sebesar ini gitu? Ya, tapi banyak ngantri juga di sana. Cuma di dalam, di tempat tinggal. Waktu pertama 5 tahun yang lalu nomor antriannya 25A, B, C, D. Ya. Pertama kali saya buat nomor 1 sampai nomor 100. Oke, terus kenapa berubah jadi 1 sampai 25? Ketika orang mendapatkan nomor 30 atau nomor 40, orang akan menjadi jenuh. Kenapa? Jenuh orang. Oke. Ya. Berarti ini salah satu siasat. Siasat ya, saya supaya orang itu agak sedikit lega ini gitu ya. Ini berapa tahun lalu? Saya pakai nomor 1 sampai 100 cuma enggak setengah tahun kemudian. Setengah tahun, Mbak. Berarti enggak ini lama. Berjalan setengah tahun ini ya. Ya, yang pakai nomor ini udah lama. Untuk satu nomornya berapa jam mereka harus mengantri? Kalau satu nomornya kurang lebihnya sekitar 5 menit. Mengantrinya? Ya. Satu nomor 5 menit. Dan satu nomor itu untuk satu keluarga. Berarti berapapun jamu gak apa-apa? Berapapun jumlah banyak ya. Makan sama-sama. Berapapun banyaknya jamu juga gak apa-apa satu nomor. Harga satu jamu apa? Harga jamu variasi. Tergantung ada yang pakai telur, ada yang enggak. Terus jamunya ada yang
buat anak-anak, ada yang buat remaja, buat dewasa beda-beda. Jadi harganya beda-beda. Mulai dari Rp5.000, Rp10.000 sampai Rp13.000, bahkan sampai Rp20.000. Sampai berarti mulai tadi 5 sampai 10.000. Ya. 5 20. 5 10 13 20. Ya paling banyak dicari orang adalah jamu. Jamu yang standar yang 13. Yang 13.000. Jamu buat sehat aja. Untuk ya. Semua usia boleh minum? Boleh minum. Dari umur 3 tahun boleh. Ada jamunya. Kalau 3 tahun kan ada jamu khusus sama anak-anak dia dari sudah muncul. Dari jamu jago kan ada tuh. Jadi Bapak nih belajar apa? Kenapa? Atau tidak belajarnya? Belajarnya jangan segininya. Sambil jalan. Menganu ke mana? Jangan lupa subscribe ya!